Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya, dan dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa yuk, supaya hati kita disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Ikutin langsung ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini juga merupakan anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bersemangat, kami bersuka cita, nyanyi, memuji nama Tuhan, meskipun dari rumah. Dan Tuhan yang siapkan hati kami, supaya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kita dapat kembali berkumpul pada hari ini. Nah, adik-adik sekalian, seperti minggu-minggu yang lalu, Lasu telah tekankan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari yang kita gunakan secara khusus untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, hari Tuhan juga berbicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ayo adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dan nanti medley dengan satu pujian. Yesuslah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ayo kita bernyanyi bersama-sama dengan sungguh-sungguh hati dan dengan bersuka cita. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terima kasih kepada Roselia dan Cici Vivi yang telah mengiring kita dengan gerakan untuk menaikkan pujian untuk memuji Tuhan. Adik-adik sekalian, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia telah bangkit dan Yesus hidup. Tuhan yang menjadi manusia, Dia telah mengalahkan maut. Oleh karena itu kita memiliki pengharapan untuk menghadapi masa depan. Kita ada hari esok karena Yesus hidup. Allah yang hidup menyertai kita. Adik-adik sekalian, mari kita naikkan pujian ini. Bagaimana kita mengingat seperti Rasul Paulus katakan, "Hai maut, di manakah sengakmu?" Karena Yesus telah mengalahkan maut. Adik-adik sekalian, sehingga kita tidak perlu binasa. Namun kita boleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, kita mesti percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian, sebab Dia hidup, because He lives. God sent His Son, they called Him.
Ada sebuah lagu himne yang ditulis pada tahun 1899 oleh Bapak Louis E. Jones. Dan ia menulis lagu ini ketika ia berada dalam satu camp atau satu retreat di Mountain Lake Park di Maryland. Nah, tanpa ragu, ia mengatakan bahwa ia diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis lagu ini. Dan ketika lagu ini dirilis, banyak gereja, baik itu para pendeta dan juga para penginjil, menggunakan lagu tersebut sebagai tema khotbah mereka. Lagu ini berbicara tentang pertobatan, kebangunan rohani, tentang penebusan oleh darah Yesus Kristus yang dialirkan saat ia disalib. Adik-adik sekalian, Yesus Kristus mati bagaikan anak domba yang disembelih jadi korbankan untuk upacara penghapusan dosa. Yesus Kristus telah mati mencucurkan darah bagi kita semua, bagi orang-orang percaya, sebagai pendamaian kita dengan Allah, dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita bersama-sama belajar pujian ini dan kita naikkan mengingat bahwa ada kuasa dalam darah Yesus. Power in the blood. Ada kuasa dalam darah. Adik-adik sudah siap Alkitabnya di rumah? Ayo, kalau sudah siap kita buka 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5a. Sudah dapat kita bacakan bersama-sama ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan terangi hati kami, berkata-katalah kepada kami. Pakailah Sofian untuk menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan benar. Dan berikan kami pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kiranya Roh Allah yang kudus menuntun kami, membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai membahas lebih lanjut firman Tuhan pada minggu ini, kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah video singkat. Ada 6 sekawan anak kucing. Mereka sedang bermain di Taman Sukacita. Lala, Lili, Lulu.
Fatso, Roni, Pony. Roni dan Pony kembar loh. Mereka sedang apa ya? Oh, ya, mereka sedang mengantri. Oh, ada penjual es krim di sana. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan. Beri aku jalan. Lala berkata, bukankah kamu harus mengantri seperti kami? Mengantri? Tidak ada kata antri bagiku. Lili segera menyusulnya dan berkata, jangan, kamu harus mengantri seperti kami. Kamu sudah tidak sopan. Apakah kamu tahu hal itu? Bahwa kamu harus mengantri sama seperti kami. Hai, kamu jangan banyak bicara. Atau ku pukul kalian. Siapa yang berani menantang aku? Siapa yang berani melawan aku? Aku adalah robot yang hebat. Tidakkah kalian melihat, mendengar ketika aku berjalan, bumi pun gemetar. Berhenti! Teriak Roni sekencang-kencangnya. Siapakah yang berani menghentikan aku? Siapa? Tidak tahukah kau siapa aku? Lalu Roni menjawab, kami tahu siapa kamu. Tapi kami tidak suka sikapmu terhadap teman kami. Maka engkau harus menghadapi kami. Kami penegak kebenaran, penegak keadilan. Tunggu dulu, kami tidak mau membencimu, kata Lili. Kami mau mengasihimu seperti Alkitab ajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Jadi kalau engkau lapar dan haus, kasih taulah kami, maka pasti kami akan mengizinkan engkau mengantri yang paling depan. Benar begitu, teman-teman? Ya, benar, jawab teman-temannya. Oh, apa yang telah ku perbuat? Kalian sangat baik. Maafkan aku ya. Aku pergi dulu. Firman Tuhan berkata, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bayangkan adik-adik, kalau kalian sedang mengantri seperti dalam video tadi, apalagi antriannya begitu panjang, lalu ada tiba-tiba ada seseorang datang, dia memotong antrian kalian. Bagaimana rasanya? Tentu kita pasti akan jengkel sekali. Kita sudah capek-capek mengantri, tiba-tiba ada orang datang menyelak. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal 13 ayat 5a tadi, bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Langsung berpikir ya, kenapa firman Tuhan berbunyi demikian? Kenapa firman Tuhan tidak saja berbunyi, kasih itu melakukan hal yang sopan? Bukankah lebih gampang untuk dimengerti? Kenapa firman Tuhan menuliskan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan? Nah, setelah direnungkan adik-adik sekalian, bahwa seseorang bisa aja melakukan hal yang sopan, tetapi bukan dilandaskan dari kasih. Memang oke-oke saja orang berlaku sopan. Mungkin karena memang dididik oleh orang tua untuk berlaku sopan, diajar. Dan kebudayaan setempat juga mengajarkan sopan santun. Tapi apakah itu murni keluar dari hati mengasihi sesama? Nah, belum tentu bukan? Tapi firman Tuhan mengatakan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi, dengan kata lain, kalau engkau mengasihi, maka engkau akan berlaku sopan. Adik-adik, berlaku tidak sopan itu bisa terwujud dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dalam pikiran kita. Nah, sekarang izinkan langsung bertanya pada kalian. Siapa di antara kalian yang kalau mau makan, kalian tawarkan dulu pada papa mama atau orang-orang yang lebih tua di rumah atau di gereja kepada lause-lause? Atau kalian asik makan sendiri tanpa memperhatikan sekeliling? Atau langsung mau bertanya lagi, ketika ketemu dengan kungkung popo yang datang ke rumah atau kalian ke sana atau ketemu om tante, apakah kalian memberikan salam atau hormat pada mereka?
Hormat itu tidak harus seperti upacara bendera ya. Siap, beri hormat. Tidak harus seperti itu. Tapi kalian bisa memanggil mereka. Oma, opa, begitu ya. Itu pasti akan menyenangkan hati mereka. Sadarkah adik-adik, ketika kita berlaku sopan, itu akan mempengaruhi orang lain. Bahkan kalau kita berlaku tidak sopan, itu juga akan sangat menyakiti orang lain. Contohnya, kalian sedang bersama-sama dengan papa mama pergi ke dalam satu jamuan makan. Ya, di sana satu meja ada papa mama bersama kalian, lalu ada juga teman-teman daripada papa mama dan anak-anak mereka. Nah, ketika pelayan restoran menjanjikan makanan, kalian tanpa tunggu-tunggu lagi, langsung kalian mengambil makanan. Sopan nggak? Tentu tidak sopan. Apalagi kalau kalian makan itu seperti orang yang kelaparan dan makan itu habis oleh kalian. Nah, langsung mau bertanya, bagaimana perasaan papa mamamu? Meskipun teman-temannya berkata, wah anakmu doyan sekali makan ini ya, makannya lahap ya. Tapi papa mamamu malu sekali. Kenapa? Kok anakku jadi seperti ini, rakus sekali, memalukan. Itu menyakiti hati orang tua, anak-anak, adik-adik. Nah, dalam contoh ini kita dapat melihat bahwa berbuat sopan atau berlaku sopan tidak tentang diri kita sendiri. Meskipun itu ada kaitannya dengan nama baik kita, jadi anak yang sopan atau tidak. Tetapi berlaku sopan itu juga berkaitan dengan orang lain. Kita berlaku sopan itu berkaitan dengan menjaga perasaan orang lain. Ada suatu ilustrasi cerita, suatu waktu ada seorang kakek-kakek yang naik ke sebuah bus. Namun di sana, banyak anak-anak muda membiarkan kakek tersebut dan tidak memberikan tempat duduk bagi sang kakek. Singkat cerita, ada seorang perempuan lalu berdiri mempersilahkan sang kakek itu untuk duduk di tempat duduknya. Sopan tidak? Sopan. Mementingkan orang lain tidak? Mementingkan orang lain. Tetapi pada akhirnya membuat orang jadi terkejut dan malu ketika melihat perempuan yang memberikan tempat duduk itu rupanya seorang yang cacat. Dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Jadi apa itu sopan? Sopan ialah melakukan hal-hal yang pantas, yang baik untuk dilakukan. Adik-adik sekalian, izinkan langsung kembali bertanya pada kalian. Siapa yang selama kebaktian atau ibadah tidak sungguh-sungguh bernyanyi memuji Tuhan? Siapa yang selama ibadah ya tidak konsentrasi, bahkan ngobrol-ngobrol sendiri atau ngajak teman-teman lain kalau di gereja untuk ngobrol? Sopankah itu? Ya, itu sangat tidak sopan. Apalagi sewaktu mendengarkan firman Tuhan, tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Tidak sopan di hadapan Tuhan. Tidak sopan di hadapan guru-guru sekolah minggu. Tidak sopan di hadapan teman-teman tentunya. Bahkan tahu gak adik-adik, ketika kita mengganggu jalannya kebaktian, jangan-jangan kita sudah menjadi alatnya setan. Kenapa? Karena kita mengganggu orang lain untuk mendengarkan firman Tuhan atau untuk beribadah. Jadi harus hati-hati adik-adik. Mulai sekarang kita bertobat. Jangan lagi berlaku tidak sopan ketika kita beribadah. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan, tentunya sudah berapa bulan ya, harus pakai masker. Namun demikian ada orang-orang di luar sana tetap tidak mau menggunakan masker. Dan sekarang polisi sedang merazia siapa yang tidak pakai masker. Sebenarnya penggunaan masker ini selain untuk diri sendiri, untuk orang lain. Menjaga supaya orang lain jangan sampai tertular penyakit. Memang tidak nyaman kalau harus pakai masker. Nafas susah, bicara susah. Kadang harus berulang-ulang bicaranya karena tidak didengar jelas oleh orang lain. Tetapi untuk sementara waktu, mau tidak mau, kita harus menggunakan masker. Saling menjaga. Mementingkan orang lain. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Supaya aku enak. Supaya aku lega napasnya. Bukan.
Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik ingat di video tadi? Ketika robot itu ingin menjadi yang pertama atau duluan mendapatkan es krim itu, dia mementingkan dirinya sendiri, dia pikir dia hebat, dia pikir dia kuat. Bukankah sebenarnya dia membuat suatu kekacauan di sana? Dan juga ada keinginan atau perbuatan jahat. Ingat gak? Bahkan robot itu sampai mengancam. Aku pukul ya. Berlakulah sopan adik-adik sekalian. Kita semua belajar untuk menjadi sopan. Dan kita semua belajar bahwa kasih itu tidak mementingkan diri kita sendiri. Kasih itu mementingkan orang lain. Mendahulukan orang lain. Banyak hal kita perlu belajar. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menolong adik-adik sekalian. Dan memimpin lause-lause, papa mama, semua kita. Supaya kita semua boleh bersama-sama melakukan kasih di dalam hidup kita. Kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah boleh belajar tentang kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Dan kasih itu tidak mementingkan keuntungan diri sendiri. Tetapi kami boleh belajar mementingkan orang lain. Bapa tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ini hal yang tidak mudah Tuhan. Namun Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Segala pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus yang baik, tolong berkati para hamba Tuhan yang bekerja mengabarkan Injil kepada dalaman. Mohon Roh Kudus membimbing untuk menjadi alat Tuhan yang membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan melewat dan memberikan kesembuhan pada mereka. Dan bagi mereka yang masih sehat dan bekerja, kiranya Tuhan menjaga dan memakai mereka dan menjadi berkat bagi keluarga maupun lingkungannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Grace dan Darren telah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Adik-adik, terus kita berdoa ya. Sebelum kita memberikan persembahan, Lause ingin menunjukkan suatu ilustrasi sulap yang waktu dulu pernah Lause tunjukkan di gereja. Namun gak apa-apa, Lause tunjukkan lagi pada kalian, mungkin saja kalian lupa. Adik-adik, kalian ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memandang orang lalu lalang dan membawa persembahan mereka masuk ke dalam peti, mereka meletakkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Orang kaya memberikan persembahan yang begitu banyak dalam jumlah yang besar. Tapi ada seorang janda miskin. Dia datang membawa 2 peser atau 1 duit. Memasukkannya ke dalam kotak persembahan itu. Nah, menurut adik-adik, mana yang lebih besar?
nilainya dibanding dengan orang-orang kaya membawa uang yang begitu banyak dengan janda yang hanya satu duit atau dua peser. Tentu saja secara manusiawi kita akan katakan orang kaya yang memberikan lebih banyak. Tetapi tidak di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkata, justru janda miskin itulah memberi yang terbanyak. Karena orang kaya memberi dari kelimpahan mereka. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ini adalah seluruh nafkahnya. Adik-adik, orang-orang coba menilai nilai daripada 2 peser satu duit itu. Rupanya 2 peser atau satu duit itu juga bukan jumlahnya kecil sekali. Itu adalah jumlah yang dibutuhkan untuk satu keluarga makan sekitar 2 hari. Jadi bukan jumlah yang terlalu kecil. Tetapi dibanding dengan pemberian orang-orang kaya yang berlimpah-limpah, jauh lebih banyak persembahan janda miskin ini. Karena apa? Dia memberi segalanya kepada Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan. Jadi, misalkan ini satu duit, lalu misalkan ini adalah peti persembahan atau kotak persembahan, janda miskin itu masukkannya ke dalam. Nah, setelah memasukkan ke dalam, apa yang terjadi? Di mata Tuhan, persembahan janda ini yang terbesar. Ayo adik-adik sekalian, seperti biasa kita bawa persembahan kita, masukkan ke dalam sebuah amplop, lalu tulis tanggal pada hari ini. Tapi jangan lupa, adik-adik berikan dengan kasih, dengan cinta kepada Tuhan. Dan bukan hanya uang yang kita bawa, tapi hidup kita kepada Tuhan. Selalu diingat itu adik-adik. Lause-lause maupun adik-adik semua di rumah, kita mengingat bahwa Tuhan mau kita mempersembahkan dengan segenap hati hidup kita, segalanya dari kita untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita bawa persembahan dengan menaikkan pujian ini. Ku persembahkan hidup.
Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita berdoa, adik-adik ikutin lause ya. Bapa dalam sorga, terimalah persembahan kami ini. Bukan hanya uang yang kami bawa, namun hidup kami ya Tuhan. Kuduskanlah supaya kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong, memelihara, dan menuntun kami sepanjang kehidupan kami. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Lase-lase sangat senang sekali melihat adik-adik begitu antusias menjawab pertanyaan yang diberikan minggu kemarin. Adik-adik, nantikan terus ada kuis-kuis ataupun juga ada berbagai games yang akan disiapkan ke depannya dan berharap adik-adik dapat menikmatinya dan berbagian di dalam semua aktivitas tersebut. Nah, Lase juga telah mendapatkan ada adik-adik yang mengirim kreativitasnya. Dan Lase terus menantikan kiriman adik-adik untuk kreativitas di rumah. Baik itu memasak, baik itu membuat pekerjaan tangan, ataupun menciptakan lagu dan sebagainya. Langsung tunggu kreativitas kalian. Ayo anak-anak Tuhan, kita harus berkreativitas. Kita memuliakan Tuhan dengan kreativitas kita yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita sudah di penghujung acara, dan kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi nanti kita akan sambung dengan kelas aplikasi. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan memimpin dan menuntun hidup kalian. Sampai jumpa. Shalom.